Halo netizen, apa kabar Anda? Berikut Navy News selengkapnya untuk Anda. Prajurit Srikandi Laut Peltu APM Garis Miring Wanita Dwi Erwina berbagi pengalamannya tentang penugasan kepada calon prajurit wanita yang akan mengikuti misi operasi perdamaian PBB. Pengalamannya dalam mengikuti berbagai tugas di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa dibagikannya kepada hampir 100 wanita TNI yang akan mengikuti misi serupa. Di antaranya Satuan Tugas TNI, Kontingen Garuda United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL yang tahun 2024 mendatang akan mengirimkan 5 satuan tugas. Kemudian Female Engagement Team atau FET, Batalion Gerak Cepat MONUSCO dan Kompi Zeni Penjinak Bahan Peledak atau KIZI MONUSCO sebagai operasi perdamaian untuk misi stabilisasi di Republik Demokratik Kongo, Afrika Tengah. Beberapa pengalaman yang dibagikannya diantaranya materi sharing experience bagi para wanita TNI yang mengikuti Women Peacekeeper Training sebagai gambaran umum kepada calon prajurit wanita yang akan diberangkatkan dalam misi serupa. Ya netizen, ikuti terus informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Terima kasih. Jalal Sefa, Jaya Mahe.